Animasi ini menceritakan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat orang asli dan bagaimana mereka mempertahankan tanah dan wilayah adat mereka. Nak, nanti kita pergi ke ladang ya, kita tebas semak. Yelah ayah, lagipun kita dah lama tak pergi sana. Kat ladang kita tu, banyak binatang seperti tupai. Bolehlah kita sumpit, nak. Tapi ayah, kat sana tupai tak jinak kan? Apalah kamu ni, Yok Chong. Tupai hutan mana boleh jinak? Tebalnya hutan ni, ayah. Macam ni pokok boleh tumbuh besar kan? Yelah, tiada siapa yang ganggu hutan ini. Jaga-jaga, Chong. Kayu ni dah nak tumbang. Sebelum penanaman. Kat sini nanti kita tanam ubi kayu dan macam-macam lagi. Ayah, pada bukit pun kita tanam juga ya. Selepas beberapa hari. Kita punya ubi kayu dah tumbuh, Yok Chong. Bolehlah kita rehat dulu. Tunggu masa besar. Beberapa bulan kemudian. Babur, esok saya ingat nak ajak awak pergi cari petai lah. Banyak ke petainya? Tengoklah, esok pagilah. Keesokan paginya. Hah, sana saya rasa banyak petai bah. Kita bolehlah panjat. Untunglah kita kalau dapat 2-3 ikat nanti. Amboi, tingginya pokok petai ni. Macam ni kena cari galah panjang. Walaupun kita ada galah panjang, kita kena cari pokok yang biasa kecil, baru boleh panjat. Masalah. Kita buat pembalakan di kawasan ini. Kayu banyak dan besar-besar. Kereta siapa tu? Kemana mereka nak pergi ya? Ini kampung orang asli. Kita tak perlu takut. Saya hendak masuk jentola dulu ya. Okey, nanti ya. Kita masuk lori dari sini tau. Kita tolak dulu. Tolak jalan dulu. Kayu kita akan ambil kemudian. Hello, lori di mana? Lori ada sini. Apa macam sana? Sudah ambil itu kayu kak. Kemudian hari. Alamak, habis ladang kita dimusnahkan. Habis musnah hutan kita kalau ada pembalakan kayu. Tengok, kayu tu sudah habis. Pokok nanti pupus. Ikan-ikan pun habis mati nak. Apa lagi kita nak pancing? Ayah, apa kita nak buat dengan kes kayu balak ni? Esok saya akan cuba berbincang dengan orang kampung. Yelah ayah, saya rasa kita kena bertindak ni. Saya ajak kamu semua untuk berfikir apa yang berlaku di hutan kita. Macam mana kita nak bertindak? Kita orang asli tak ada kuasa nak tahan mereka. Saya rasa kita mesti jumpa dengan tokek balak itu. Mahu tanya, mana dia datang? Kita kena berfikir bagaimana nak halang mereka. Berhenti dulu! Mana tokek kamu? Siapa beri kebenaran untuk kamu masuk ke sini? Beritahu saya, di mana tokek kamu? Apa? Tokek saya tidak datang hari ini. Tengok, hutan kami musnah kerana kamu menebang dan membalak. Saya cuma seorang pekerja. Tauke saya tidak ada di sini. Hello, bos. Ini Mutu. Saya nak beritahu, orang asli sedang buat kecoh. Siapa yang buat kecoh? Orang asli? Mereka ingat saya takut? Okey, nanti saya pergi sana. Awak balik dulu. Kita kauting. Mana peta kawasan mereka ni? Ini dia, bos. Siapa buat kecoh ni, ha? Saya Bahber. Nak tanya Toke, siapa yang beri kebenaran kepada kamu untuk masuk hutan kami? Saya ada surat dari kerajaan. Ini dia surat dari kerajaan. Nampak? Jangan kacau saya buat kerja. Malam ni saya ajak kamu semua berkumpul kerana petang tadi ada seorang Toke balak datang ke sini. Apa cadangan kita seterusnya? Jumpa jakuah, batin. Tulis surat bantahan. Report polis.
kita mesti pergi balai polis dulu. Lepas tu kita cari budak yang pandai tulis surat. Encik, kami dari Kampung Ulu nak buat laporan. Laporan apa? Boleh beritahu nama encik? Nama saya Bahber. Saya hendak buat laporan mengenai pencerobohan. Oh, di sini ya mereka membalak. Ya tuan, kat sinilah. Orang kampung menulis surat. Ini surat kita ya, kepada tuan. Perkara kes pembalakan dan pencerobohan. Tuan, merujuk perkara di atas, kami penduduk kampung tidak bersetuju dengan pembalakan. Bah, saya sudah hantar surat tadi. Polis berjumpa dengan penceroboh. Hah? Adakah hok tokek balak tu? Ya, saya yang membalak di sini. Kami penduduk kampung tidak setuju sama sekali dengan pembalakan dan pencerobohan ini. Suatu hari, orang kampung membuat blokade untuk mempertahankan tanah dan wilayah adat. Badan-badan NGO. Eh, Atan. Kamu ada dengar tak tentang pencerobohan di Ulu? Oh, bila tu? Saya tidak tahulah. Alah, kamu ni. Semalam bah bertelefon saya. Hello, boleh saya bercakap dengan Atan? Saya nak beritahu. Ya, saya. Apa yang awak hendak beritahu? Masalah pencerobohan dan pembalakan. Oh, okey. Kami akan pergi ke sana nanti ya. Hai, Bah. Apa khabar? Saya dengar ada masalah. Boleh Bah ceritakan bagaimana ia berlaku? Oh, ya. Macam ni. Tempoh hari ada seorang pembalak masuk dan membuat pembalakan di kawasan kami. Amboi. Begini caranya mereka membalak. Kasihan hutan ini. Beginilah caranya mereka membalak. Semuanya habis musnah. Pokok-pokok habis ditebang. Saya cuba tulis surat Bah. Tengoklah, apa tindakan orang kampung terhadap pembalakan ini? Pada pendapat saya, sebelum orang luar datang menceroboh, kita kena adakan mesyuarat tentang isu ini. Isu bagaimana Bah? Ha, saya rasa orang kampung harus belajar buat peta. Ha? Peta? Bengkel pemetaan. Belajar peta ni untuk kebaikan kita. Bolehkah kami buat peta? Yang ini dinamakan GPS. Alat ini lebih senang digunakan. Lakarkan peta ini susah juga kan? Kenalah aku lukis betul-betul. Bila kita dah buat peta ni, senang kan? Kerja penyukatan survei. Okey orang kampung, bacaan GPS ini N04 darjah 15 minit 17.1 saat dan E102 darjah 02 minit 9.1 saat. Ia amat mudah dibaca. Kalau dah ada peta, senanglah kita nak guna untuk masa depan. Akhirnya. Yeay, peta kampung dah siap. Ya Bah, harap orang kampung menggunakannya untuk bahan rujukan bila ada isu tanah nanti. Bah nak ucapkan terima kasih kerana mengajar kami cara-cara membuat peta. Kami harap ia akan digunakan bila timbul masalah tentang tanah kemudian hari. Anda telah melihat bagaimana isu pembalakan dan pencerobohan memusnahkan tanah dan kehidupan orang asli. Masyarakat orang asli telah lama berjuang mempertahankan hak kita. Pada tahun 2013, sempena Persidangan Orang Asli kelima, Jaringan Kampung Orang Asli Semenanjung Malaysia telah menghasilkan satu resolusi dengan 19 tuntutan. Seramai 110 perwakilan dari 7 negeri menuntut kerajaan pusat dan kerajaan negeri mengiktiraf dan menerima pakai sistem tanah dan wilayah adat orang asli. Kita juga menuntut dasar pemberimilikan dan pembangunan tanah orang asli dimansuhkan dengan segera. Pertahankan hak tanah adat dengan menjalankan aktiviti pemetaan komuniti. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi